Nah, assalamualaikum, geng. Nah, selamat pagi, geng. Pagi ni aku nak pergi tengok buk aku, geng. Ha. Bak kemarin hujan lebat 2 hari dah tak bertim. Pagi kemarin aku tengok air okey lagi. Jadi hari ni tak tahulah air jadi air laut ke benda tak tahu, aku tak tahulah. Tu, biar aku nak pergi tengok buk aku lah. Jangan dah pun. Okey, geng. Aku slow kita tengok buah. Oh, parang lupa buah. Parang pula lupa buah. Bagi olah parang. Sekejap. Ada situ. Ada situ. Siapa dah location kita, geng. Allahu Akbar, geng. Air. Subhanallah. Air super air laut, kan? Tahu lah, saya kena pergi tengok agak, kan? Walaupun berenang pun ke tengah tu. Pasal, kan? Kalau tak pergi, kan? Jawabnya. Allah, lagu mana awak nak pergi? Berenang ke tengah. Air, no, buk. Buk tengah air tu. Buk, sudah. Sudah ke? Eh? Buk tak tengah air ke? Eh? Nak berenang pula ke? Eh? Nak berenang tengah air pula ke? Eh? Tak sudah ke? Okay? Ada kayu pula dah. Alang ni tu. Di depan tu. Nak pergi beki kayu tu pulak. Tak tahu lah ke mana tu, geng. Sudah, geng. Paksa, geng. Kena pergi, eh. Kalau tak pergi, tak boleh. Kena pergi lah. Ambil buk. Aduh. Okay. Kejap lagi pergi. Aku tebang kayu, okay. Untuk aku ambil buk aku tu. Aku nak lari ke sini. Ke tebing ni. Jadi aku tebang kayu ni. Ni kayu ni. Aku nak tambak sini. Aku nak pasok. Aku nak katok kayu ni. Dia dalang sikit. Biar tak tercabut. Katok. Dalang sikit. Tambak sini. Buku. Tak cabut dah rasa. Cabut dah ni. Tanah lembek eh kak. Itu masalah eh. Lembek kak tanah. Tengok tengok. Wah. Cabut lagi. Cabut eh. Tak jadi kan. Kalau lembek eh kak cabut. Aku nak tambak mana tau. Kalau aku tambak di pokok ni, tali tu aku tak sapa. Aku nak tambak mana tau. Tambak sini je. Sebab takut tebing ni tergelang kat lagi. Tebing ni harus tergelang sikit lagi. Tambak je lah. Pasok kayu. Ni kemas sikit. Ni kemas sikit. Ni kemas sikit. Okay, geng. Aku dah cacok kayu ni. Rasanya kukuh dah. Memang kukuh dah. Kukuh sangat lah. Memang. Sebab dalam sekaki juga. Saya tu. Paling ni. Aku nak ambil buk aku. Lenuh. Aku nak tambak sini. Tambak sini. Sebab air makin teruk dah naik. Aku takut hujan lagi. Sebab gelap. Hujan lagi petang ni. Jadi takut air naik lagi.
Buk tak boleh nak ambil teguh. Jadi kalau duduk sini, tebing ni tergelang, ha, boleh lagi mari ambil. Tak ada lagi. Okey, geng. Apa-apa pun tengok aku berenang lah. Aku nak pergi berenang ambil buk aku. Aku nak pergi ambil buk aku. Berenang. Okay, geng. Center sudah kan. Kerja aku, eh. Aku dah alih dah buat aku sini. Okay, geng. Apa-apa pun. Kita wakal lah. Kalau air naik lagi. Yang selebihnya, kita terserah padanya. Sebab air pun makin naik lagi ni gayanya. Aku alih belakalah jorang aku, geng. Jorang aku, semua aku kemah balik lah. Tamaklah episod macam hari ni. Kali ni. Tahun ni tutup buku lah macam kan. Air supaya laut lah kan. Kalau tambah lagi hujan kan. Tengok kelak tu. Tambah lagi hujan. Aku tak tahu lah. Lagu mana. Tapi trik ni. Balik jorang lah. Balik-balik lah ke jorang. Tutup buku dulu. Kita sambung. Tuan depan pulak lah. Episod jorang. Tarik ni tak jadi apa dah. Tarik ni memang habis lah. Tarik ni. Kira center dah. Okey lah geng. Kita tengok terkini air Sungai Pahang. Tadi kita dah alik buk kita kan. Kita tengok daripada sini pulak. Sebab tadi tak real. Dan air naik lagi lah. Dalam apa ni? Petap-tap ni buk. Tapi memang air besar tu. Mungkin air naik lagi. Kalau air naik sampai ke tangga ni. Kalau ke tangga ni, mana memang besar betul lah. Air semua naik ke kampung lah. Bergayanya. Jadi inilah air Sungai Pahang. Majlis. Rakit majlis dah tengah air dah. Semua buk-buk orang tu tengah air lah ke dah. Jadi inilah terkini air Sungai Pahang. Tu Rosli Chang. Rosli Chang. Rosli lah. Rosli Chang. Dengan geng kita. Dengan geng kita tu. Buat rayanya gini lah keadaan ni. Okey lah, geng.
Kita apa-apa pun kita update esok pula.